Waduh, Sultan lagi di mana? Kita opening dulu. Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Kali ini Sultan lagi di ada bursa velg dan ban second berkualitas nih guys. Tepatnya tokonya ini namanya Caman Racing nih, Caman Racing. Alamat lengkapnya itu ada di bawah sini dan gue kasih clue-nya itu di Bekasi Barat. Nah nanti gue tanya ke mas-masnya alamat lengkapnya di mana. IG-nya ada di bawah sini juga dan WhatsApp-nya nih di sini nih WhatsApp-nya. Kayaknya gue pingin manggil dari karyawan dari Caman ini, kita panggil aja langsung Mas Rahman. Nah, ini dia. Okay. Mas Rahman, Mas. Ya, siap Bang. Kali ini kemarin Mas lagi di toko ini ya, kemarin kita ketemu ya. Iya, di WRV Cibubur. Cibubur ya. Kali ini Mas lagi di Caman Racing Wheel. Alamatnya ada di mana nih, Mas? Tempatnya di Jalan Raya Kalimalang nomor 50B Jakarta Sampurna, Bekasi Barat. Bekasi Barat ya. Wah, khusus sakit. Buat Bekasi Barat, buat rakyat Bekasi Barat boleh langsung merapat aja ke toko kita. Nah, jadi kalau yang lagi nyari velg atau bannya bisa langsung merapat aja. Langsung sini ya. Ya jadi nah, bisa untuk tambah juga. Betul sekali, Mas Rahman. Okay. Sultan kan datang ke sini pingin ngasih lihat ke teman-teman velg budget yang dari yang paling murah sama yang paling ganteng. Banyak ya? Banyak. Kita banyak pilihan. Kita kasih lihat ya. Oke. Okay, oke. Okay, dari depan aja Mas Rahman. Rahman, budget yang di bawah 4 jutaan tuh yang paling murah dari mana? 1 juta boleh, 2 juta boleh, mana? Untuk yang paling murah di sini? Paling murah kita ada velg standar. Hah? Velg standar ini seperti standar Sigra nih. Ini standar Sigra ya. Nih? Ini bahan bonusan velgnya nih masih cakep nih guys. Ini velgnya ya? Ya, ini budget 1,8. 1.800.000 ya, dapat velg dan ban? Ya, sama ban. Ya, bannya tergolong bonus aja bonus, ya. Ya, bannya nah, bonus. Hitungannya velg aja. Mau velg diambil bannya syukur nggak sudah? Iya. Iya kan? Ya. 1,8 masih bisa nego nggak tuh? Nego. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Ini jadi, 1 apa 4? Satu set. Satu set, 4 satu kan? 4. Wah. Jadi negonya di toko. Negonya di toko. Ya. Langsung datang ke toko guys. Iya. 1.800 dapat velg. Lihat. Lu Sigra ya? Sigra. Sigra ring 14 nih. Iya. Kalau bannya gua nggak usah nyebutin karena ini bonus. Bonus. Ya, selanjutnya nih mas. Selanjutnya paling murah. Mana yang paling murah dulu dah? Paling murah dulu. Ah, ini udah ada nih satu. Ada satu. Ini yang buat Brio. Yang ini buat Brio nih. Ya. Standarnya Brio ya. Standar Brio ini. Ini di ring berapa nih? Ini ring 14. Nah, ini ring 14. Velg sama ban biar kena 2 juta. 2 juta. Iya. Beda 200.000. Beda 200.000. Kalau nah, ini dia udah sama bannya, bannya masih lumayan tebal. Bannya masih lumayan lah. Bisa ya, tergolong berapa persen sini mas? 70%. 70% ya. Nih guys, nih bannya sendiri 70%. Untuk velg ini dapat 4 nih. Velgnya dapat 4 bukan 1. Harganya 2 juta masih bisa nego enggak? Masih nego di toko. Masih bisa nego iya, nih velg dan ban ya, guys. Ring 14. Ah, apalagi nih, Mas? Ini ada nah, ini punya Yaris. Oh, Yaris. Ya. Saya kira Terios tadi. Toyota Yaris. Toyota Yaris nih. Iya. Di harga berapa? Ini velg plus ban kena 27. 2,7 juta ya, dapat velg Toyota Yaris ring 15 ya? Iya, berikut ban, nah bannya tebal. Oh, ini sama ban-ban juga ini? Iya. Wih, bannya masih tebal-tebal juga ya? Iya. Ada beberapa yang tebal, ada yang oh, ini masih tebal-tebal sih. Aduh, sorry. Nah, ini masih tebal-tebal. Kasih lihat nih. Ini tebal-tebal banget bannya nih. Di sini. Ada beberapa yang tebal, mungkin dua yang tebal, dua yang sedang Mas ya? Iya. Gitu namanya kan ban ya pemakaian lah pemakaian, ya. Second. Nah mas, saya mau nanya nih. Ya. Kalau untuk minta di repaint nih dari teman-teman yang pingin beli itu bisa? Ya, bisa. Bisa kan kayak gini mas? Ini kayaknya kurang ya, mulus dah. Dimulusin lagi bisa? Bisa. Wah cakep. Mau ganti warna juga repaint kita bisa. Bisa juga. Bisa. Minta warna hitam, bronze bisa ya? Bisa. Wah tuh guys, jadi di Caman ini ya, atau di bursa velg second ini benar-benar memanjakan customer, bisa request warna, pokoknya mantep dah. Nah ini abis itu mas, apa lagi nih? Mana kita mana? Langsung ke ini, kita juga ada produk dari HSR langsung. Huh? Dia velg online. Mana mana, velg aja HSR. Velg aja.
kita cari, nggak usah jauh-jauh dulu dah, gue pingin sini aja. Di sini aja dulu. Boleh, HSR mana? Ini dia guys. Wah ini nggak usah jauh-jauh. Nah. Set, ini HSR, apa ya gue sering nyebut ini tapi gue lupa nih. Ini HSR Hachi. HSR Hachi ya? Iya, ini ring 17, dia lebarnya belang. Lebarnya belang, berapa nih lebarnya? Lebarnya 8,5-9,5. Jadi ini cocok banget buat mobil Yaris, Mazda, dia jadi tampilannya JDM. VCD-nya berapa sih ini? VCD-nya 400-114. Oh, double ya? Double VCD. Iya, 414 dengan 4 cepe nih guys. Iya, jadi bisa buat Avanza juga. Betul. Dan ini mas, kondisi bannya ini masih tergolong 80% kalau gue bilang ya, nih 80% sampai ke bawah-bawah 80% nih. Iya. Wah cakep sih, dan ini dia buat teman-teman yang hobi donat tuh. Ban-ban velg-velg yang donat nih, dia narik-narik bannya, lipsnya juga lebar nih. Berapa lebarnya tadi mas? Lebarnya 8,5-9,5. Waduh, buruan langsung, harganya berapa? Untuk harga ini satu paket kena 4,7. 4,7 juta, dapat ring 17, lebarnya 8,5-9,5. Iya. Wah, udah termasuk ban? Udah termasuk ban. Udah termasuk ban. Termasuk ban. Masih bisa nego? Nego kita di toko. Nego kita di toko. Oh, iya. Dari 4,7, gua tawar nih, siapa tahu ada yang ikut penawaran gua ya. Oke, siap. 4,5 dikasih? 4,5 dikasih. Dikasih, buruan langsung datang ke sini, 4,5 juta dikasih. Iya. Itu penawaran gua langsung bilang, kata Bang Sultan 4,5 dikasih, buruan datang. Nih, ada HSR Hachi, ring 17. Oke, okay. Selanjutnya mas. Nah guys, selanjutnya ini ada velg HSR Nara nih mas ya. Iya. Ini ring berapa nih? 17 apa 18? Ini ring 17. Oh 17. Iya. Ring 17. Lebar 7,5 rata. 7,5 rata. Ya. PCD-nya ini double berapa nih mas? 400? 400-114. 414 bisa ya. Untuk mobil Avanza, Yaris, Brio. Iya. Bisa semua nih ya. Masuk. Mobilio cakep. Mobilio cakep. Ini dengan kondisi ban kasih lihat, Bal, ini bannya benar-benar yang masih ada bulu-bulunya. 85% up, kalau gue bilang 90%. 90%. Benar-benar dipakainya sebentar banget nih. Iya. Dan ini sendiri, wah, kondisi bannya sih bagus. Velg juga masih kinis-kinis nih. Iya. Benar-benar masih kinis-kinis. Wah, cakep sih ini. Dan untuk bannya sendiri nih, Mas. Ini tahun berapa nih? Ini produk tahun 2021. 2021 guys, wah masih worth it banget, ban 2021 baru pakai setahun ya? Iya. Berapa harga? Untuk harga ini satu setnya 5,5 juta. Iya. Udah termasuk ban, bannya sampai ke 4-4-nya nih. 4-4-nya tebal. Masih tebal semua nih guys, masih tebal semua. 5,5. Biar untuk teman-teman sekalian, itu gua kasih harga, gimana mas kalau misalkan 5,350 masuk gak nih? 5,350 masuk. Masuk? Masuk. Lebih murah lagi bisa? Lebih murah lagi bisa, untuk pemasangan tapi di toko. Oh, tapi di toko ya? Iya. Nih gue langsung ke tempat. Yang ngikutin harga gue 5,350, pemasangan gratis? Pemasangan gratis. Habis itu? Nitrogen sama balancing. Balancing. Wah, itu harga dari gue 5,350 lo ambil ini, penawaran gue segitu tuh. Gak main-main di sini, ya kan? Yeah. Gue tawarin langsung 5,350 dapat free banyak. Cakep. Nah guys, selanjutnya ini bisa gue bilang ini HSR Minas. Bukan bisa gue bilang karena emang namanya itu. Saya tahu HSR Minas ini. Karena ada tulisan ya. Yeah. Oh nggak ada tulisannya Minas, nggak ada tulisan ya? Nggak ada, original. Ada, cuma HSR original nih. Oh ini HSR original, benar. Ini kasih harga berapa nih mas? Ini harga velg kena 3,5. Velg only. Velg only 3,5 juta, iya. Ini ring 15, lebar iya. 6,5 ya? Iya. Wah, cakep. Nego pasang di toko. Nego pasang di toko nih, 3,5 iya. Nih. 3,5 itu belum net. Belum net ya? Belum. Gue males nawar-nawar dari teman-teman aja, jadi harganya menyesuaikan teman-teman aja. 3,5 juta dapat satu set velg HSR Minas. Original. PCD-nya ini 400 ya? 500. Oh, 500 ada iya. 10 nih. 500, 5x14 ya? Iya. Wah, cakep. Dan ini ada benar-benar abis dicat nih kayaknya, ini dibersihin. Wah, cakep sih. Warna original ya. Warna original hitam warna emang original. Ya. Selanjutnya, Mas, ada apa lagi nih di budget 4 juta ke bawah? 4 juta ke bawah kita ada HSR Konga. Yang mana nih Konga? Oh, yang ini. Ini. Berapa Konga ini kita kasih? Ini 3,7. 3,7 iya. Juta HSR Konga. Iya, velg only. Velg aja 3,7 juta. Oh, iya. Wah ini sih masih kinis-kinis banget, karena warnanya HSR Konga ini sendiri
Itu warna black oil. Warnanya ini berbeda nih. Iya, black oil. Sayang kalau misalkan teman-teman chat karena warnanya ini masih cakep nih di sini nih. Iya. Empat-empatnya masih cakep, masih warnanya? Masih cakep. Masih cakep nih. Warnanya kayak chrome tapi lebih dibilang chrome-nya lebih gelap. Iya. Grey oil. Iya, grey oil apa-apa nyebutnya nih, Mas ya? Iya. Ini untuk mobil apa aja nih? Ini untuk mobil Avanza, mobil Leo, Fleet, Jazz, dia masuk. Masuk karena ya? PCD-nya 400, 114. Wah, cakep sih ini. Lebarnya 7,5. Lebarnya 7,5 ya? 7,5 rata. 7,5 rata. Ganteng nih, ASR Konga. Banyak velg-velg yang ganteng-ganteng di sini nih. Mas, ya. Yang terakhir nih, terakhir. Ini gue pingin ngasih lihat ke teman-teman. Ada ban yang masih ada benang-benangnya. Masih ada apa? Spidolnya, mana? Masih ada spidolnya. Yang untuk ini tadi nih, HSR nih. Ah, ini kita. Ini HSR apa nih? HSR Sosok. HSR Sosok di ring? Ring 19. Ring 19? Iya. Harga? Ini untuk harga dia 6,5 velg plus ban. Velg plus ban? Iya, PCD-nya 5112 buat Mercy. Buat Mercy ya, nah yang cari velg Mercy, nih ada nih HSR. HSR Sosok. Apa? HSR Sosok. Sosok nih guys, ini khusus Mercy karena udah melambangkan Jerman. Jerman. Dan ini palangnya benar-benar cakep di sini, masih kinis-kinis juga. Dan bannya nih Mas, keempat-empatnya begini semua? Apa satu? Semuanya. Semuanya masih begini? Iya, rata. Ini baru? Baru stok lama? Stok lama. Tahun berapa sih ini bannya? 2016. Oh, 2016 bannya? Iya. Wah, tergolong agak lama sih ya, tapi iya. Tergantung teman-teman dah, bonus aja mungkin. Iya. Nah, kita kasih bonus aja ya. Iya. Untuk 6, harga, berapa harganya? 6,5 dia nego di toko. Nego di toko, ban yang mau diambil syukur nggak sudah. Iya. Kita nggak ngejual ban, pokoknya ban berkualitas kita jual di sini. Aman, tenang aja. Ini bonus aja nih. Wah, Mas kayaknya banyak ya. Di sini yang harus gua liput banyak. Kalau satu-satu-satu, wah sejam nggak habis-habis nih konten gua. Ya kan, modi gua nggak cukup. Sini Mas, Mas. Untuk pelayanan di sini nih, apa-apa aja sini Mas? Kita untuk pelayanannya free pemasangan, bongkar pasang, terus balancing, terus angin nitrogen. Nah, setiap pembelian dari toko kita, kita free tambal ban. Free tambal ban? Tambal ban tubeless. Selama? Selama pemakaian. Oh gitu? Iya. Wah, gila. Benar-benar free tambal ban guys selama pemasangan. Wah, keren sih. Iya. Jadi. Dan untuk ininya Mas, kalau misalkan datang velg, misalkan teman-teman jual velg ke sini itu bisa? Kita tuker tambah? Masuknya tuker tambah. Tuker tambah bisa ya? Bisa. Wah, cakep. Jadi di sini juga bisa guys. Anda tinggal bawa velgnya tuker tambah di sini. Nah, khusus velg-velg second di sini Mas, itu pasti dibersihin, dirapiin. Iya, dibersihin, dirapiin. Jadi kita pasang sebelum kita rapiin, belum kita pasang. Wah, gitu ya? Iya. Kalau belum rapi, belum cakep, nggak dipasang. Nggak dipasang. Nggak dipajang lebih tentunya lah, gitu loh. Oke, Mas Rahman, terima kasih banyak telah mengganggu. Oke, guys. Wah, banyak kan velg-velg yang ganteng-ganteng di sini. Harganya juga kinis-kinis banget. Ada yang 1,8, ada yang 2 juta. Buruan langsung ke Kaman, itu alamat lengkapnya tadi udah sebutin sama Masnya, Bekasi Barat. Sekian dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.